Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to the jungle, jungle to the welcome, guys. Welcome back to Pania the Shop Turgeha ya guys. Ini aku lagi di tempatnya Mang Ajay Player. Kebetulan beliau ini nggak mau masuk prem guys, dikatakan katanya malu katanya gitu guys. Tapi di sini itu sebelum kita lihat-lihat plan Kang aja ya, aku tuh seneng banget stay di sini. Jadi dengan konsep minimalis seperti ini, nggak makan space tempat, terus nggak butuh ruang yang luas banget, tapi bisa menghasilkan background atau tempat ngopi yang enak banget gitu guys. Jadi pokoknya buat di sini itu simple, terus nggak ribet juga gitu, nggak luas, tapi enak banget buat dinikmati gitu. Apalagi kalau misalkan malam hari, aku sering main ke sini malam hari, enak banget lihat background tanaman kayak gini. Happy lah pokoknya, yang suka ngerokok sambil ngopi ya. Kebetulan saya enggak, jadi bisa membawa jiwa lebih tenang gitu di kondisi tanaman yang rimbun di belakang kita dan cakep-cakep. Oke guys, baca basa-basi guys, kita langsung ke plan pertama aja. Kita langsung ini soalnya kalau mau muter pun nggak bisa gitu kan, langsung kelihatan semua. Jadi kita nggak usah basa-basi, kita langsung ke plan pertamanya. Nah ini di depan aku ada Portillei Red Sinus guys. Tuh, ada Portillei Red Sinus. Nah si Portillei Red Sinusnya ini aku kasih harga murah, ini cuman di angka 275.000 aja. 275.000 buat si Portillei Red Sinusnya guys. Wah ini keren banget, di 275.000 buat si Portillei Red Sinusnya. Jadi dia itu punya urat merah, punya batang merah, nanti itu makin besar kupingnya makin cakep tuh buat si Portillei Red Sinus. Oke, ini buat plan pertama. Lanjut, kita ke plan selanjutnya. Ada, nah di sini itu ada Dorayaki X Luxurian. Tuh, coba deh kameramen, otot-ototnya kelihatan nggak? Otot-ototnya kelihatan ya. Ini aku kasih harga di murah aja, cuma 290.000. 290.000 buat si Dorayaki X Luxurian. Wih, ini cakep banget guys, pokoknya keren banget nih buat si Dorayaki X Luxurian. Cuman 275.000 udah dapat plan secakep ini. Kapan lagi, di mana lagi, the one and only, pokoknya cuman di Pania the Shop guys. Oke, kita lanjut. Ada tanaman, wah ini cakep banget guys. Nah ini tuh ada Silver Hope. Ini aku kasih harga di 400.000 aja. Tuh, ini mother plant loh guys. Tuh, ini udah berspendik ya, udah berspendik banget. Tuh, ini mother plant. Si Silver Hope-nya ini aku kasih harga cuma di angka 400.000, udah dapet mother plant segede gini. Si Silver Hope-nya ini cuma di angka 400.000 aja. Oke, kita lanjut yang ukuran jumbo-jumbo ya guys ya. Oke, kita ke yang ukuran jumbo-jumbo deh. Wow, ini ada Poppy Chamberlain, gede banget guys. Tapi sayang ini spendiknya patah ya guys, tuh kesenggol. Spendiknya patah, kesenggol, tapi no worries lah ya, no worries. Nih, buat si Poppy Chamberlain sebesar ini buat mother plant ya. Ini udah mau unperling daun baru, udah mau unperling daun baru. Tuh, buat spendiknya
ini aku kasih harga di angka 900 ribu aja. Oh, kita ke kita nyari yang jumbo-jumbo dulu ya, biar teman-teman tertarik ya. Oh, si Papi Chamber lainnya. Oke ya, keren ya guys ya, keren deh si Papi X Chamberlain 900 ribu jumbo. Beh, oke lanjut. Nah, ini ada yang keren, lebih keren lagi. Ini ada si Getapik ya, Prom Seed. Getapik Prom Seed. Ini tuh spesies jatuhnya. Ini aku kasih harga buat si Getapik Prom Seed-nya nih. Aku kasih harga 1 juta. Nih, aku kasih harga 1 juta, boleh. Kapan lagi dapat Getapik atau ini tuh jadi Getapik itu nama nama baru atau revolusi nama dari Puduchild ya. Nah, ini tuh awalnya itu namanya Puduchild dan sekarang berevolusi nama menjadi Getapik ya. Ini tuh spesies guys, keren banget. Wah, karakter ototnya ngeri pokoknya. Kalau ini kalau buat mother plant udahlah, keren banget disilang sama plant lain. Apalagi kalau misalkan dia itu memang punya karakter gelap, apalagi kalau misalkan disilang sama yang punya sinus merah atau manik merah atau red dot, ini bakal jauh lebih bagus lagi pokoknya guys. Yuk, boleh silakan, harganya cuma 1 juta. Ini spesies spesial indukan ya guys. Oke, kita lanjut. Ada Porgetti Eye. Wah, ini Porgetti Eye-nya bawa anak banyak banget. Pokoknya kalau misalkan bisa dilihat Pak kameramen, di sini Pak kameramen, di sini anaknya banyak banget ya. Kalau bisa di-spill ya, baik. Pokoknya nanti aku video, kalau misalkan kalian mau minta video terbarunya, boleh silahkan plan manapun. Kalau misalkan, mas aku mau lihat dong video anakannya tuh si apa namanya, Porgetti Eye. Boleh kirim aja screenshotnya, WA ke aku ya. Ini tuh di harga 350.000 aja. 350.000 dapat Porgetti Eye. Dapat anak banyak, 350.000 guys. Oke ya, 350.000 dapat Porgetti Eye dengan anaknya banyak ya. Oke, anaknya banyak banget nih. Di sini anaknya banyak banget. Oke ya, tuh udah berspendik juga, udah belajar. Oke, kita lanjut. Nah, buat Papi Chamberlain, ini ada yang ekonomis. Ini ada yang ekonomisnya nih. Tadi kan yang gedenya itu di angka berapa ya, tadi saya lupa. 705. Pokoknya tadi yang gedenya aku lupa. Lupa harga. Kalau yang ini yang ekonomisnya, pokoknya di atas 700 deh kalau enggak salah tadi. Ini tuh di angka aku kasih harga 350.000 aja. Ini udah ada daun baru. Cuman ketika dia unperling dia nyangkut guys, jadi ada sobek ya di daun barunya. Mungkin Pak kameramen bisa kelihatan atau enggak ya, tuh di sini ada sobek. Tapi kalau misalkan mau di video nanti it's okay, ke aku videokan ya tuh. Oke, si Papi Chamberlain-nya yang ini yang versi ekonomis ini aku cuman kasih harga 350.000 loh. Ini dari Mang Ajay Plan ya. Oke, cuman diangkat 350.000 aja. Udah worth it banget ini. Worth it banget lah pokoknya. Nih. Oke. Kita lanjut. Ada X1. Nah. Ada X1 tuh. Ini cakep banget X1-nya. Tapi ini dari seed ya, bukan dari bonggol, ini dari seed. Jadi bisa dibilang selping ya. Kalau misalkan dari seed itu bisa silangan atau bisa selping. Jadi selping itu maksudnya disilang dengan dirinya sendiri gitu, atau X1 sama X1 gitu. Jadi
karakternya itu hampir 95% persis ke induknya. Oke, si X1 Shelping ini aku kasih harga 500 ribu aja. Tuh, ini udah mau on the way daun baru. Udah mau on the way daun baru ya, udah unperling daun baru. Tuh. Wih, ini karakternya cakep banget sih. Dengan harga 550 ribu, ini udah dapat plan secakep ini. Dapat X1 under 100 million rupiah ya. Under 1 million rupiah. Oke ya. Tuh. Ya, cakep kan X1-nya? Oke. Kita lanjut. Si X ke plan yang lain. Kita lanjut ke plan yang lain, kita ke sebelah sini. Jadi, selain antariuman di sini juga pilau-pilauan, tapi di sini ada yang menurut aku sih mencolok banget ya. Menurut aku mencolok banget. Aku suka banget nih. Ada si Black Zoom. Ini rimbun banget loh. Dalamnya 7 pohon, guys. Dalamnya 7 pohon. Ini murah loh. Si Black Zoom aku kasih harga 650 buat si Black Sumatra. Isinya 7 pohon. Kalau dihitung daun ini kayaknya nyampe adalah sekitar 40 sampai 50 daun ini. Ngeri sih, cakep banget si Black Zoom-nya. Tuh, jadi ini spesies Indonesia ya. Spesies Indonesia. Jadi ini Black Zoom itu Black Sumatra, jadi ada Pride of Sumatra, ada Black of Sumatra. Nah, ini yang Black of Sumatra. Nih, tuh. Ini sih menurut aku tadi dari tadi ini menarik mata banget gitu. Kalau misalkan di angka cuma 650.000 ini ngumpulin sampai serimbun ini makan waktu banyak banget nih. Makan waktu banyak banget. Jadi harga 650.000 worth it banget sih buat ikan mengaliannya. Oke, kalau ada yang mau silahkan kalian screenshot terus kirim ke WhatsApp atau DM atau inbox by Facebook, itu sudah ada di sebelah kiri layar kalian, guys. Oke, kita lanjut lagi. Wah, di sini banyak monstera-monsteran. Aku tuh banyak yang seneng loh. Ini tuh monstera pocong. Holan, monstera pocong ya. Tapi ini kalian harus monstera full albo, maksudnya gitu kan. Extra sabar. Harus extra sabar, extra, super extra, biar enggak gosong kayak gini. Oke. Okay. Ini si monstera full albo ini aku kasih murah, cuman di angka 300.000 aja. Buat si monstera full albonya cuman di 300.000, ini posisinya sudah mecer ya, sudah sobek, cuman 300.000 tapi dengan full ekstra perawatannya. Jadi terlalu kering medianya juga nggak boleh, dia gosong. Terlalu basah medianya gosong. Jadi harus dijaga tetap kelembabannya, guys ya. Dijaga kelembabannya, hanya ngejaga kelembabannya aja itu yang susah. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada legend Cipanas. Beuh, ini nih. Ini nih kebanggaannya orang Cipanas nih, guys. Jadi, si legend Cipanas nanti deh. One day aku mau review legend Cipanas, terus mau kasih sejarahnya juga tentang legend Cipanas. Itu sepengetahuannya aku aja ya. Jadi, ini hanya sedikit aja knowledge tentang legend Cipanas nih. Jadi si legend Cipanas ini berasal dari Kebun Raya Cibodas, dari Balai Penelitian Kebun Raya Cibodas nih. Jadi ini kebanggaannya orang Cipanas nih, guys. Plan kebanggaannya orang Cipanas nih. Oke lah, nantilah di review aja nanti deh aku bikinin video khusus tentang si legend Cipanas. Kita langsung aja ke harga. Buat si legend Cipanas ini sebesar ini, pokoknya aku kasih harga 2 juta rupiah. 2 juta rupiah buat si legend Cipanas. Ini tuh kebanggaannya orang Cipanas. Ini spesies jatuhnya.
ini diteliti oleh Balai Penelitian Kebun Raya Cibodas buat si legend Cipanas. Oke, di angka 2 juta ya buat si legend Cipanasnya. Gaskeun sacet-sacet das-des slebel. Oke ya, tim slebel. Oke, kita lanjut guys. Kita lanjut. Nah, di sini ada pelencak juga. Sebentar deh, sebelum ke antarium tadi biar ada temennya, si apa namanya? Si monster pocong atau si pulalbo. Ini nih, ada temennya. Yang ini ada si white tiger. Nah. Kalau yang aku gak mau takut gosong. Nah, kalau yang minim banget gosong, yang kayak gini, yang masih ada hijaunya, yang white tiger ya. Kalau yang ini itu sudah mature, terus warnanya sesuai dengan namanya white tiger ya. Jadi macan putih guys tuh. Oke, okay. Ini harganya cuma 500.000. Ayo, silakan screenshot ketik tinggal WA ke aku langsung aja. Sat-sat. Ini ya. Oke. Okay. Siap. Oke, okay, abis ini aku mau ke yang anti gosongnya. Aku mau yang ke anti gosong. Nah. Nah, ini kalau yang ini monstera half moon ya, guys. Tuh. Jadi separo-separo kayak gini. Nah, kalau yang gini itu sangat jarang banget gosong. Sangat jarang banget gosong. Ini lebih mudah lah untuk merawatnya. Lebih mudah buat merawatnya, lebih ya nggak rewel lah gitu. Nggak rewel lah. Nah, buat si Monstera Half Moon ini aku kasih harga cuman di 500.000 aja. Silahkan ya. 500.000 udah dapat Monstera Half Moon. Tuh, ganteng banget guys. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut. Aku nih ada ini nih. Nah, keren kan? Ini tuh ada antarium bunga. Antarium bunga itu sepatu film ya. Sorry. Mickey Mouse, Adrianum, Parigata nih tuh. Ini tuh harganya murah, asli murah banget, cuman 225.000 aja. 225.000 nih, si Adrianum Parigatanya 225.000 rupiah. Adrianum Parigata. Oke, kita lanjut lagi guys. Kita spill apa lagi sekarang? Oh ini, aku yang tadi mau spill gak jadi ya, karena lihat monstera nih. Nah, ini ada Red Queen X Legend Cipanas. Jadi ada antarium Red Queen disilang sama Legend Cipanas. Jadinya seperti ini, karakternya luar biasa. Ini masuk yang super base karakter. Ini masuk yang super base karakter. Ini harganya Rp650.000. Rp650.000 kalian dapat plan secakep ini. Rp650.000 dapat plan secakep ini si Red Queen Cross Legend Cipanas ya. Ini breedernya pun orang Cipanas, guys. Tuh. Oke, kita lanjut. Wah, ini ada yang keren. Bentar, aku mau nanya dulu ke yang punyanya. ID-nya apa, oh? Ini Mayora, guys. Hybridannya dari Pos Herman, kan? Mayora itu hybridannya dari Pos Herman, ya. Lihat ini. Tolong dong, kameramen. Kelihatan nggak? Dapat nggak? Dapat kan? Beuh, ngeri. Om, ini asli. Mau di sell? Sell aja. Oke, di sell aja katanya. Ini aku kasih harga di 850.000. Bukan aku yang kasih harga, si omnya tuh. Ini si omnya aku dikasih harga 850.000 nih buat followersnya Pania Desop, katanya di 850.000 dapat Mayora jadi hybridannya dari Pos Herman. Ngeri banget sih.
namanya Mayora ya guys. Oke, cakep nih. Kita lanjut lagi guys. Ini di sebelah sini ada apa sih? Sorry. Ada Chamberlain nih. Chamberlain tuh. Ada Chamberlain nih. Harganya murah aja nih. Kita jangan yang mahal-mahal terus kan. Kita ke yang murah. Ini harganya cuma di 85.000 aja. Nih, buat si Chamberlain harganya 85.000 saja. Pokoknya sacet-sacet das-des slap yo. Gaskeun. Tuh. 85.000 buat si Chamberlain-nya. Oke. Kita lanjut ke sebelah kiri. Ada PCI nih. Wah. Ini PCI King ya. Tuh, ini PCI King ori. Oke, akunya yang mundur. Kelihatan kameramen? Oke. PCI King-nya ini aku kasih harga murah segede gini, aku kasih harga 1.400.000. Ayo. 1.400.000 dapat PCI King. Udah. Ini memang udah semi indukan tuh, udah bertongkol loh. Udah semi indukan dapat PCI King ori di angka 1.400.000 guys. Si PCI King ori aku puter ya. Aku puter. Oke ya. Kameramen oke ya. Oke, siap. Kita lanjut. Aduh. Oke. Ada warok nih. Wih. Ada warok. Ini warok jumbo. Ini warok gede. Tuh, ini warok gede. Cuman memang ada sedikit defect di daun-daunnya, tapi no worries lah ya. Karena kata Mang Ajay, ini tuh pas dikirim itu dia juga beli online. Pas dikirim packingnya mungkin kurang baik gitu ya. Kurang baik. Kalau misalkan packingnya di aku, insya Allah kita kasih full dacron. Jadi menjaga apalagi kalau ada daun baru, jauh lebih aman gitu. Terus kita biasanya pakai double box juga ya. Gitu guys. Nah ini mungkin buat pembelajaran juga buat seller-seller ya. Mungkin aku juga tidak perfect 100% kirim sukses daun mulus gitu, tapi aku menjamin 98% nyampe ke tempat kalian aman ya. Jarang banget gagal packing. Kalau misalkan ada pun gagal packing, kalian tinggal WA aja ke aku, jadi aku bisa refund mungkin. Atau misalkan memang mau plannya dikembalin ke aku, uang kembali gak apa-apa. Atau misalkan ada refund kerusakan, no worries lah gitu. Itu sih rasa tanggung jawab sebagai seller ya. Karena kita hanya menjamin 98%, bukan 100% gitu. Jadi takutnya ada yang kelipet sedikit gitu. Bisa lah ada ripan-ripan dengan aku mah gampang. Ini harganya oke. Cuma di angka 700.000 aja. Ya, buat si waroknya 700.000 dapat warok sebesar ini. 700.000 dapat warok sebesar ini, guys. Oke, ini masih daun baru pula. Oke ya. Si waroknya 700.000. Nah, ini di sini ada montai. Tuh, wih, gede kan montainya. Ini montai ini. Jadi, just info aja sedikit, just info buat kalian. Jadi montai itu ada dua jenis, guys. Ada yang Japan Lab, itu yang Japan Lab itu yang kultur jaringan. Jadi kultur jaringan itu maksudnya, jadi membuat parigatanya itu di laboratorium atau tidak alami. Nah, kalau yang ini, yang Thai Constellation, ini itu yang memang langsung yang dari Thailand. Ini memang yang benar-benar ori-nya gitu.
Nah, buat si Montai Thai Conciliation ini harganya 500.000 guys. Ini harganya 500.000 buat si Thai Conciliation ya. Ini bukan yang Japan Lab atau yang kultur jaringan si Montainya. Oke ya. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut sebelah kiri ini. Ini. Nah. Ada silver mangkok. Ini mother plate. Ya, kalau nih, kalau kalian mau belajar ini shelving ya. Kalau mau kalian mau belajar nyemai, ini udah siap sih sebenarnya, ini mau jadi ya bijinya itu atau spendiknya itu, ini udah 70% jadi ya. 70% jadi ini buat si spendiknya. Jadi kalau ada yang mau belajar bertani nih, is okay lah buat plan ini. Ini harganya murah, si silver mangkoknya harganya cuma Rp450.000. Rp450.000 dapat silver mangkok indukan, terus bijinya pun jadi. Jadi yang mau belajar bertani, silahkan screenshot aja, kirim ke WA aku ya. Oke, kita lanjut biar cepet reviewnya. Wah. Om, ini ID-nya apa om? Silver Blast kan? Silver Hawk. Ini ada Silver Hawk nih. Ini juga mulai berspending ya. Jadi ini masih calon indukan. Masih calon indukan. Ini harganya murah. Ini cuma di angka 300.000 aja. Silver Hawk-nya 300.000. Udah dapat plan secakep ini. 300.000 deh. Silver Hawk. Silver Hawk. Woi, ganteng banget. Oke, kita ke plan lain. Nah, Sweet Lop. Ada Sweet Lop. Nah, jadi Sweet Lop ini varian, masih varian clarinet view. Ini tuh, ada si Sweet Lop, tapi ini gede banget ya. Udah indukan lah ya, masuk ya indukan, ini indukan masuknya. Jadi masih variannya clarinet view. Ini di harga murah banget lah pokoknya, itu aku dikasih harga murah sama si omnya. Ini cuma 350.000 buat si Sweet Lop sebesar ini guys. Oke, okay. Sweet Lop sebesar ini harganya cuma 350.000. Keren kan? Tapi ini asli beneran berasa menjadi tempatnya nyaman banget lah pokoknya. Tempatnya nyaman banget, betah banget, betah banget. Nah, ini dia. Ini ada si Concord. Ini ada Concord. Tuh, daunnya tebal banget. Khas banget kalau si Concord nih. Nah, wih, ini tuh udah berspending bonus nih. Ini tinggal nunggu matang. Tinggal nunggu matang. Tuh, Pak Kameramen kelihatan. Oke. Ini udah tinggal bonus matang. Ini si Concordnya aku kasih harga 400.000 ya. Si Concordnya ini itu bukan apa namanya, apa namanya si yang biasa itu apa? Pterodactyl. Nah, bukan pterodactyl ya. Ini Concord, dia spesies sendiri ya. Tuh, ini harganya cuma 400.000 nih buat si Concordnya. Kalau ada yang mau silakan screenshot biasa ya guys. Oke, okay. Si Concordnya cuma 400.000. Oke, okay. Kita lanjut lagi. Ya, ini. Ya. Nah, ada Posherman Seed juga nih. Tuh, kalau yang ini silangan, tapi nggak tahu disilang sama apa. Nih si Poshermannya. Ini itu jadi dia tuh karakter pelpet Poshermannya dapat. Nero-nya dapat banget tuh, apalagi ini. Duh, ini bakalan ngeri banget sih di daun barunya. Kelihatan nggak? Sorry. Kelihatan nggak sih? Daun barunya. Fokus nggak? Oke. Dapat ya. Jadi ini bakal ngeri banget sih. Harganya ini cuma di angka 1 juta, guys. 1 juta udah dapat Posherman hybrid, tapi ini
Ngeri sih, gedenya udah kebayang bakalan bagus banget. Harganya cuma 1 juta aja. 1 juta aja nih buat si Pos Hermannya. Oke, kita lanjut. Sebentar. Di sini ada apa lagi? Masih ada Porgetti nih. Tapi ini Porgetti-nya hybrid ya. Oh, ini Porgetti X Aos. Ini Porgetti X Aos. Nih, buat si Porgetti X Aos ya. Oke ya, harganya pokoknya bersahabat lah di sini. Nggak dimahalin pokoknya. Masih ramah di kantong lah ya. Harganya ini Porgetti X Aos-nya cuma 300.000. 300.000 Porgetti X Aos. Kapan lagi, cuy? Di sini tuh jadi indukan-indukan harganya murah, guys. Asli murah banget. Bersahabat banget, menurut aku sih worth it banget. Ya. Nah, ini Portillet. Ini Portillet. Tuh, ini ada Portillet. Ini Redsinus juga ya. Portillet Redsinus juga. Masih variannya Portillet Redsinus. Ini harganya murah. Cuman 200.000 udah dapat Portillet Redsinus kayak gini. Tuh, dapat Portillet Redsinus kayak gini. Nih. Cakep banget, guys. Portillet Redsinus kayak gini. Oke, tuh cakep. Udah berapa menit, Pak, kameramen? 30. Hah? 30. 30? Oke lah ya, guys. Sebentar. Nanti aku bikin di apa namanya? Di feed ya, buat show review total ini plan. Oke ya. Pokoknya buat selanjutnya tolong dong tag GH siapa lagi yang mau harus aku kunjungi, tag aja teman-teman kalian yang terutama yang di daerah Cianjur ya, tag aja, nanti siapa tahu ada waktu aku bisa mampir. Oke, buat sekarang kayaknya aku undur pamit. Cukup sekian dulu buat tur GH di tempatnya Mang Ajay Plan ya. Mohon maaf buat kalian semua kalau misalkan aku ada salah-salah kata, mohon maaf pokoknya. Mohon maaf, aku pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.